Dulu kita ingat kita ambil dua dos cukup lah. Dia tambah lagi. Dua, dia tiga dos. Lepas tu nak pergi empat dos. Jadi rakyat ramai kena tipu. Ini satu pembohongan yang nyata depan mata rakyat. Jadi sebelum nak main Dajjal hak besar tu, jadi dunia ni akan penuh dengan Dajjal-Jalal, pembohong-pembohong, pendusta-pendusta. Dan yang peliknya pendusta itu dipercayai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang percaya pula, dia dah bohong banyak kali lah. Kerajaan adalah vaksin ini adalah secara sukarela. Ya? Orang ni ikut pembohong tu, penipu tu, ni fitnah di akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka orang yang banyak berbohong tu dipanggil Dajjal. Banyak berdusta, berbohong. Satu Dajjal di zaman dia, jangan percaya syurga dia. Dan jangan percaya neraka dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syurga dia ialah neraka dia. Neraka dia ialah syurga dia. Dia bohong.